Saat seorang pemanah memasuki syuting lain, lawannya bukanlah orang lain, tetapi dirinya sendiri. Lancap atau tidak anak panahmu di target, tidak ada urusannya dengan orang lain. Semua bergantung teknikmu sendiri. Busur, busurmu sendiri. Targetmu pun sendiri. Jadi tak perlulah kau sibuk perhatikan bagaimana orang lain memanah, apalagi berniat untuk bermain curang. Keinginan untuk mengalahkan orang lain adalah awal dari kekalahan. Jadi berfokuslah pada dirimu sendiri. Bertandinglah melawan dirimu sendiri. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan atas orang lain, namun kemenangan atas diri sendiri. Berlombalah untuk mengalahkan ketakutanmu, menghilangkan keraguanmu, sehingga kita mantap dan berani mengambil keputusan, berani koreksi, mengevaluasi setiap kesalahan. Berlombalah untuk membuang rasa enggan, rasa malas untuk berlatih, sebab medali itu sesungguhnya terbuat dari keringat, jerih payah, dan kerja kerasmu sendiri. Busur dan anak panah ini adalah perpanjangan jiwa dan raga diri kita. Bila pikiran kita tenang dan fokus, maka anak panah ini insya Allah akan melesat tepat ke tengah target. Yakinlah.